Hai, selamat datang ke channel Mat Drat. Jangan lupa singgah ke blog Mat Drat dan juga jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Okey, bersambung lagi travelog Turki. Hari ini hari kelima dan hari ini kami di Pamukkale. Ini hotel kami, Hotel Halici. Malam tadi waktu sampai nampak agak suram. Tapi bila dah bangun pagi ni nampak sedikit berbezalah. Nampaklah sikit keceriaan hotel ni. Okey, pemandangan sekeliling hotel pun nampak cantik. Hijau, ada gunung ganang. Dan agak unik, ada satu kereta warna oranye ni sebelah hotel. Ramai pula berkenan nak bergambar dengan kereta ni. Okey, sebelum ni di Cappadocia kami tak dapat naik hot air balloon. Jadi di Pamukkale ni beberapa orang antara kami ambil peluang untuk naik hot air balloon di sini. Di sini harga lebih murah sikit, dalam $40 ke $50 lebih murah berbanding di Cappadocia. Cuma pemandangan mungkin kurang cantik berbanding Cappadocia. Sebab yang terbang pun tak sebanyak di Cappadocia. Bagi yang ada masa, yang berani boleh juga try paragliding di sini. Nampak cantik juga, ada beberapa paragliding berterbangan di udara. Okey, ikut cadangan asal itinerary yang diberi oleh travel agent, kami daripada Cappadocia akan ke Konya dan bermalam satu malam di Pamukkale. Kemudian sambung perjalanan ke Kusadasi, Kusadasi Izmir dan satu malam di situ sebelum sambung perjalanan keesokan harinya ke Istanbul. Tapi untuk jimatkan jarak perjalanan dan lebihkan masa di Istanbul, Mat Drat cadangkan untuk cancel Kusadasi dan Izmir dan terus bermalam di Bursa. Jadi Bursa ke Istanbul lebih dekat, masa lebih panjang di Istanbul. Sebab ramai yang nak masa lebih lama di Istanbul. Lagipun tempat utama yang nak dilawati di Izmir dan Kusadasi itu juga ada di Pamukkale, iaitu bandar-bandar purba. Di situ ada saki-baki bandar purba Pergamon, iaitu bandar suatu tamadun Greek. Di sini rasanya cukup terkenal dengan peninggalan Alta Zeus. Dan dalam 2 jam perjalanan daripada Pergamon tu ada bandar purba Ephesus. Bandar purba Ephesus ni dibina waktu tamadun purba Greek. Kemudian waktu tamadun Roman mengambil alih, bandar ni terus berkembang. Di sini cukup terkenal dengan Temple of Artemis. Kalau ikutkan kepercayaan diorang, Artemis ni dewa anak Zeus lah. Selain peninggalan runtuhan bandar-bandar purba di Izmir tu, Kusadasi tu, dia punya special dia sebab dia dekat dengan pantai. Tapi kita gantikan di Pamukkale, ada kolam yang special. Mungkin nanti kalau ada rezeki, Mat Drat buat trip sendiri ke Turki. Lama di Istanbul, kemudian pergi ke Bursa dan ke Kusadasi dan Izmir. Seminggu cukup rasanya kalau 3 tempat ni. Okey, ini destinasi utama kami di Pamukkale, Ancient City Hierapolis, bandar purba Hierapolis. Sebab ni pergi dengan grup, kami diberi 2 jam tapi kami lajakkan kepada 3 jam. Tapi kalau ikut Mat Drat yang suka pasal-pasal sejarah ni, 5-6 jam rasanya baru puas kat sini. Teringat waktu 3-4 tahun lepas melawat muzium di Paris, Musée du Louvre. 5-6 jam pun tak cukup kat situ sebab minat sejarah kan. Okey, beli tiket dulu dalam 100 lira rasanya. Dan kalau lama di Turki, banyak museum nak pergi, bolehlah beli museum pass lagi jimat. Itu di blog Mat Drat share kan. Masuk-masuk gate je ada motor ni, motor antik untuk disewa sebab kawasan ni luas. Okey, kawasan ni memang sangat-sangat luas. Kalau macam daripada teater tu nak ke kolam tu pun dalam 1 km jarak dia dengan bukit lagi. So jalan kaki tu memang agak letih lah. Mr. Azam belikan tiket saya dengan shuttle bank, jadi kami kurang jalan lah di dalam ni. Kawasan ni terlalu luas, okay. Kita akan pergi ke teater Pamukkale. Ini zaman Roman. Kalau tak ada shuttle, jalan kaki jauh sikit lah. Jauh, 200 meter. Memang luas. Tinggal saki-baki saja. Hierapolis. Dari entrance tadi kami menuju ke teater. Tempat wajib singgahi kalau di Pamukkale.
Okey, memang tempat wajib yang disinggahi kalau ke Pamukkale, dan kami tiba di teater Saki Baki binaan yang masih utuh. Kalau tengok filem-filem lama macam Gladiator sebagainya, memang selalu ada kan teater ni, pahlawan-pahlawan berlawan di situ untuk ditonton, dan hari ni kami berada di sini. Tak sangka boleh sampai ke sini, dan hari ni dapatlah duduk sambil mengimbau dan mengingati sejarah silam yang selama ni hanya ditonton di TV sahaja. Ini fotografer yang sentiasa jadi rebutan. Agak sibuk di sini, di sana panggil, di sini memanggil untuk diambil gambar. Memang rezeki dapat travel sama-sama dengan fotografer. Semua ambil peluang bergambar puas-puas. Maklumlah tempat yang agak jarang boleh kita kunjungi sebab tak banyak dalam dunia. Kalau pasang dekat atas tu ada macam Gladiator, dia sewakan baju tu. Jadi kalau nak lebih real boleh sewa dan ambil gambar, baru dah real. Okey, ini video sebab tak ada kerja, berlari-lari menguji keutuhan dan keteguhan teater ni. Ni scene tadi, cuma ni yang video yang tak jadi, ada gangguan. Ini Mr. Photographer pun berlari-lari juga menguji kekuatan, menguji keutuhan teater ni. Okey, dari teater turun ke bawah kawasan Saki Baki runtuhan yang masih tinggal. Bergambar dulu sebelum buat aktiviti masing-masing. Ini band rock kapak, rock dulu-dulu. Kat sini kita boleh rasalah betapa besarnya kota ni, dengan batu-batunya cukup besar, kukuh, utuh. Bila berjalan di atas tembok ni, terasa betapa hebatnya tamadun ni dulu. Okey, sesi bergambar di sisa-sisa runtuhan kota purba Hieropolis. Mak Drak pun waktu pergi di Museum de Louvre Paris tu dulu terkejut juga sebab tengok ada artifak-artifak, ada mumia, ada monumen-monumen daripada negara lain pun boleh dia bawa balik ke Paris. Rasa-rasanya pun ada juga yang sampai ke sana ni daripada sini. Okey, info tambahan, Hierapolis ni diambil daripada nama Hera. Hera tu isteri kepada Telephus. Telephus tu anak Hercules. Okey, Hercules tu anak Zeus. Maknanya Hera ni cucu Zeus lah. Ha, teringat pula cerita Thor, Odin. Macam lebih kurang sama je. Okey, masih di Hieropolis, tempat yang mesti kena singgah adalah Travertine Pool ni. Dulu pool ni cantik, bertingkat-tingkat. Sekarang sebab dah ada ditutupi oleh kalsium, jadi dia tak secantik seperti dulu lagi. Walau bagaimanapun, dia masih lagi berbaloi untuk dilawati dan mesti kena singgah kalau pergi ke Pamukkale. Kami sampai di sini, Pamukkale. Kolam tu dah jadi beku, dah penuh dengan kalsium. Dah tak ada air yang sana tu. Dah beku, dah tak ada air. Okey. Tinggal kenangan. Dia orang kata bukit kalsium ni makin bertambah dan membesar kawasan dia. So ni kolam-kolam yang tinggal lagi lah. Pamukkale ni bahasa Turki, maksud dia cotton castle. Kawasan ni macam castle, cantik. Jadi biasa kalau kat Pamukkale ni orang bergambar kat situ. Tapi tu dah tak ada air. Kat sini nak mandi pun boleh. Jadi kalau nak mandi, bawa pakaian siap-siap. Waktu kami sampai ni pagi dan cuaca sangat sejuk, jadi tak ada yang berani mandilah. Lagipun kalau mandi lagi buang masa. Okey, yang putih-putih ni semua kalsium. Okey, kalsium ni dikeluar sekali dengan air panas ni daripada mata air. Kemudian bila dia dah keluar, dia sejuk dan dia mendap di permukaan dan air terus mengalir. Jadi lama kelamaan dia makin menutupi kawasan ni lah. Kota purba Hieropolis ni dia special daripada kota-kota lain sebab dia ada air panas ni lah. Dan air panas dia tu ada kalsium.
itu yang jadikan dia istimewa. Air sana tu semua sejuk. Semua kat sini je panas. Ha, so kalau dah mandi sejuk, hilang kaki kat sini. Ha, ada ambil sungai yang panas. Okey. Satu keunikan di Hydropolis. Lepang tu sejuk lah. Tetapi kat sini, panaskan kaki. Lepas tu, so untuk kami pun dah tamat, dah lebih daripada yang dah diberikan. Mak drag antara orang-orang yang terakhir sekali keluar daripada sini. Itu pun tak sempat lagi singgah ke Museum Hydropolis ni. Dia satu komplek bersebelah dengan kolam ni. Dan juga tak sempat singgah ke Cleopatra Pool. Kat sini ada kolam lama yang boleh mandi juga di sini. Cantik. Next time mungkin Mak drag akan mandi di sini lah. Okey, bila dah keluar daripada Hydropolis ni, keluar daripada gate, cantik pula bunga-bunga popium di luar ni. Jadi bas terpaksalah tunggu kami lagi dalam setengah jam untuk bagi peluang kami semua ni nak bergambar dengan bunga-bunga popium yang sedang merah menyala ni. Okey, kami sambung perjalanan ke Busa. Dan ini tempat persinggahan untuk lunch. Bekalan makanan, sambal kering, sambal bilis tu semua memang diperlukan juga. Pamukkale ke Busa dalam 400 km lebih. Ambil masa lebih kurang dalam 5 jam perjalanan. Itu belum masuk lagi berhenti. Dan kami singgah lagi satu arena R sebelum tiba di Busa. Dan akhirnya sampai di Busa, dah malam. Nasib baik hotel agak selesa, makanan juga nampak macam special. Jadi hilanglah letih tu. Siap makan, terus ke bilik untuk berehat. Dan esok ada lagi satu hari perjalanan ke Istanbul. Dan ada beberapa orang yang masih lagi bertenaga, ambil peluang lepas makan keluar ke Busa untuk lihat suasana waktu malam di situ. Okey, jumpa di next video. Jangan lupa like dan subscribe. Ada apa nak komen? Boleh komen. Thank you.